Welcome back to Net Sports Saturday. Yep. We're still talking about it. Pesta kemeriahan Tontowi Ahmad Liliana Natsir yang berhasil meraih medali emas Olimpiade Rio 2016 masih berlanjut nih. Ya, pertengahan pekan ini Owi Butet diarak keliling kota Kudus dan mendapat apresiasi khusus dari klub PB Jarum senilai 5 miliar rupiah. Hebat sekali. Dua pekan lebih berlalu, euforia kemenangan Tontowi Ahmad Liliana Natsir di Olimpiade 2016 belum usai. Tengah pekan ini Owi Butet kembali diarak mengelilingi kota Kudus, Jawa Tengah. Kudus dipilih karena merupakan asal klub PB Jarum yang menjadi tempat Owi Butet mengasah kemampuannya. Masyarakat Kudus menyambut antusias pasangan penyumbang emas ini. Mereka diarak sekitar 5 jam mulai dari Jalan Raya Demak hingga berakhir di Gor Jarum. Acara puncak dari parade kemenangan ini adalah pemberian hadiah dari Jarum Foundation kepada Owi dan Butet yang nilainya mencapai 5 miliar rupiah. Selain itu, keduanya mendapat masing-masing sebuah rumah senilai 1,5 miliar rupiah. Ini adalah bentuk apresiasi PB Jarum bagi atletnya yang berprestasi. Ke depannya saya akan apa bisnis atau apa, mesti ini buat invest yang menjanjikan juga buat saya nanti ke depannya. PB Jarum memang terkenal sebagai pengasah atlet berkualitas. Selain Tontowi dan Liliana, mereka juga memiliki pasangan yang tak kalah mentereng. Yakni pasangan Parven Jordan Debbie Susanto yang kini bersekol di peringkat 4 ranking dunia. Terbawa satu tingkat di bawah Owi Butet. Haikal Alif melaporkan untuk Net.